Ya, selamat siang warga Subang Kota. Kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika senantiasa mengingatkan, mengajak kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran. Sekali lagi kami informasikan bahwa selama penerapan PSBB di Kabupaten Subang, untuk sepeda motor pribadi bisa digunakan untuk mengangkut penumpang dengan ketentuan penumpang dan pengemudi memiliki alamat yang sama. Ya, warga Subang, kami ucapkan terima kasih, kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada warga yang sudah menggunakan masker jika keluar rumah, kepada warga yang belum menggunakan masker, kami harapkan untuk meningkatkan kesadaran untuk menjaga diri sendiri dan orang lain dengan menggunakan masker jika keluar rumah. Terima kasih kepada Bapak Ibu warga Kecamatan Kasumalang yang sudah disiplin dengan menggunakan masker jika keluar rumah. Kami ucapkan terima kasih pada warga yang berada di Pasar Kasumalang. Karena penyebaran COVID-19 ini, jika tubuh kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat, maka virus insya Allah tidak akan menginfeksi kita. Jalan Caga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, tetap menggunakan masker jika keluar rumah. Kemudian kami juga menghimbau masyarakat untuk bergotong royong. Waktu sesak nafas dan baru kembali dari negara terjangkit dalam 14 hari sebelum sakit, agar segera berobat ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.